ya. Lihat, apa yang akan terjadi apa ini? Wah. Ada gigi. Ada apa di dalamnya? Gigi. Ada giginya. Nanti punya kamu di rumah potong juga apanya? Punya kamu di rumah nanti terus di lihat ada berapa banyak giginya. Terus di tengah sini ada yang namanya nih, di tengah di sini ada yang namanya tulang. Tulang. Tulang buah. Tulang. Ternyata buah aku juga punya tulang ya. Sekarang coba kamu perhatikan. Buah setelah dibelah, warnanya sama nggak kayak di luar? Sama. Berwarna apa ini? Warna apa ini? Kuning. Kuning. Kuning kayak krem gitu. Ini namanya krem. Krem. Ya, setelah dipotong, terus Miss ini yang merah itu ternyata apanya namanya ya? Yang merah itu apa ya? Namanya? Nih yang merah itu kulit. Bertulis buat apa? Kulit. Kulit apanya? Jadi yang kuning, yang krem ini namanya apa? Coba bener nggak ada airnya dipencet-pencet? Coba dagingnya ada airnya nggak dipencet-pencet? Coba Ipon rasain Pon, coba Jos, pegang Jos, punya Jos. Iya. Ternyata di dalam apel itu juga ada airnya. Yang kita makan dagingnya atau kulitnya ya? Dagingnya. Dagingnya apa kulitnya yang kita makan? Dagingnya. Dagingnya betul. Jadi yang kita makan adalah dagingnya, kulitnya dimakan nggak? Enggak. Nah, kulitnya tidak dimakan ya. Terus nih di sininya tadi di tengah-tengahnya ada apa Miss bilang? Ada tulang, bukan lunas tapi tulang. Baunya gimana ya kalau dicium baunya? Wangi. Jadi detektif yang kedua. Nih, kita perlu timbangan lagi. Air, buah apel, sama penginapnya. Pertama kita mau ukur dulu buah apel saya berapa tingginya.
nol, angkanya nol. Setelah ditimbang, ditaruh. Angkanya jadi 2, 3, 5. Iya, jadi beratnya di sini dia ditulis sama Ipon di sini 2, 3, 5. Daniel mau yang mana? Mau yang mana dulu? Mau coba ini timbang. Celupin. Nah, apa yang terjadi? Jadi nol. Iya, jadi nol. Silakan duduk. Apa yang terjadi? Buah apa ya namanya? Diukur berapa tingginya? Ada enggak tangkainya? 4. Nih, ini ditaruh di sini jadi 3. Berapa? Ini 4. Dibalik. 4 ya. Kebalik ini dari 0 ke bawah. Dari di sini. Nih, coba lihat. Ya. 5. 5. Berarti di sini tulisnya. Gambar di sini makanya nih sesuai fotonya good morning.